Membimbangkan. Itu gambaran awal mengenai situasi di hutan simpan kekal Rimba Teloi yang dibenar untuk diusahakan sebagai ladang hutan dan kini dimajukan dengan tanaman durian Musang King sejak beberapa tahun lalu. Kawasan pembangunan di kompartmen 66 dan 67 yang berkeluasan kira-kira 200 hektar itu jika tidak dipantau dan dikawal selia berisiko mengulangi episod sedih tragedi kepala air dan banjir lumpur di Gunung Inas Baling pada 4 Julai lalu yang mengorbankan 3 nyawa. Berdasarkan tinjauan utusan Malaysia di kawasan terbabit, terdapat sekurang-kurangnya 4 kolam takungan dipercayai untuk kegunaan projek tanaman tersebut berada di atas puncak bukit berkenaan. Daripada pemerhatian juga, bahagian lereng bukit sudah ditarah menjadi teres yang dipercayai bagi penanaman durian Musang King sekaligus menimbulkan persoalan sama ada ia mematuhi syarat 25 darjah cerun yang digariskan dalam laporan penilaian kesan alam sekeliling.